Ya, saya Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ferdi Rawan Saragi siang hari ini menggunakan pakaian adat Batak Simalungun. Saya merasa bangga dengan pakaian adat Simalungun ini, dan ini adalah persiapan untuk mensukseskan pesta budaya Batak dari Persatuan Masyarakat Batak Tangerang Selatan yang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 November 2018. Acara ini diselenggarakan untuk menunjukkan kebanggaan masyarakat Batak khususnya yang ada di Tangerang Selatan supaya tidak melupakan budaya Batak, dan mengajak masyarakat Batak yang ada di Tangerang Selatan ini supaya dapat berkontribusi positif dalam mensukseskan pembangunan khususnya di kota Tangerang Selatan. Sukses!